kamar mandi wae. Samto salah seorang pengrajin wayang golek di Desa Pongahan, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta mengaku sejak bulan Desember 2009 mulai kebanjiran order. Padahal sejak krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu, usahanya ini mandek total. Sebelumnya saat industri kerajinan wayang golek berjaya, Samto bahkan memiliki sedikitnya 70 orang karyawan. Namun karena krisis, Samto terpaksa memberhentikan seluruh karyawannya. Saat ini, meski tidak sebanyak tahun sebelumnya, Samto kembali memproduksi wayang golek dengan dibantu oleh 15 orang karyawannya. Volume yang diproduksi setiap harinya pun mencapai 50 hingga 100 buah. Harga wayang golek buatan Samto bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp70.000 untuk ukuran kecil atau kelas souvenir, sedangkan untuk wayang golek ukuran standar dan besar, harganya mencapai Rp150.000 hingga Rp300.000. Karena kurangnya tenaga atau karyawan, Samto sempat menolak pesanan yang datang. Saat ini Samto baru bisa memenuhi pesanan dari Bali, Surabaya, dan Jakarta untuk pesanan dalam negeri. Sementara untuk luar negeri, baru pesanan dari pembeli Israel saja yang bisa dipenuhi. Samto mengatakan kurangnya tenaga kerja dan modal awal merupakan kendala utama dalam produksi wayang golek ini. Kendala pemasaran, sedikit pemasaran, tapi yang terpenting untuk saat ini setelah moneter ini tenaga, ya, kita ngumpulkan tenaga dan modal biaya, itu yang kendala sekarang. Samto berharap pemerintah daerah setempat bisa membantunya dalam permodalan sehingga usahanya ini bisa kembali bangkit seperti sedia kala. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Siono Sugondo, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.